Guys, lihat guys, sekarang saya lagi di kebun cabai lagi nih guys. Lihat nih cabainya. Bagus guys. Lihat nih tuh cabainya. Nah, ini yang merah guys. Ini yang sudah merah-merah. Nah, lihat. Iya kan? Tuh, merah-merah. Cantik kan kalau merah-merah gini? Mantap guys, ini kebetulan bapaknya lagi panen, jadi kita enak reviewnya kalau lagi panen guys. Tuh bapaknya lagi panen tuh petaninya. Yo, lihat guys hasilnya tuh. Ayang. Oh, ini udah besar-besar. Ya ini besar-besar banget bapak nih. Kalau musim panas buahnya. Buahnya? Ini buah semua ini. Oh, ini buah semua. Iya kan? Iya. Enaknya gitu. Gini guys, kalau nih. Lagi buah kalau musim panas tuh cabe ya buahnya lebat banget kayak gini, lihat. Ini buah semua. Lebat banget nih buahnya loh, guys. Tuh, lihat guys. Buahnya lebat sekali. Ya, ke sini lagi guys. Nih lihat nih. Lebat. Buahnya kayak gitu loh. Rimbun banget. Buahnya ini. Buah semua. Rimbun banget ini, kurang guys. Besar. Kalau besar, mantap nanti. Lihat ini guys tuh, buahnya rimbun sekali. Luar biasa guys, nih cabe. Nih lihat. Rimbun banget. Buahnya guys rimbun sekali. Besar-besar buahnya guys. Ada yang masih udah besar, ada yang masih kecil-kecil kayak gini nih, lihat. Nah ini. Ini rimbun banget guys buahnya. Insyaallah. Biasa. Ini masih kecil belum kelihatan, oh, udah bentar lagi besar. Bagus banget. Nah, seperti ini nih guys. Ini yang udah besar ya. Lihatlah. Besar-besar gini. Tuh, guys, kelihatan enggak kalau dari bawah gini? Ha? Kelihatan kan? Cantik, guys, lihat. Ha? Tuh, cantik sekali loh. Kayak ini, lihat. Luar biasa. Tapi sekarang sekilonya udah turun guys, sekitar 30-an sekilonya sekarang. Tapi ntar lagi ya, ntar lagi kan nih kita udah masuk bulan Ramadan ya. Nah itu pasti naik lagi tuh guys harganya, itu udah dipastikan. Luar biasa guys, udah saya seneng liat ini, besar-besar sekali. Iya kan. Mantap guys, mantap pokoknya. Sekilonya sih 30, tapi kalau ini lahan luas sini ya bisa dapat ratusan kilo guys. Guys, sawah nih. Sawat. Nih guys tuh buahnya lebat.
Lihat guys hasilnya ini. Tuh. Banyak sekali. Dapatlah itu 50 kilo belum, Pak? Dalam 50 kilo? Udah lah ya itu. Paling berapa ini? 30-an. 30-an. Wow, guys, tuh lihat. Ini hasilnya. Beli kan. Beli apa, Pak? Habis. Oh. Lihat guys hasilnya. Ini masih ada ibu-ibunya masih panen loh. Kambing. Kambing. Halo kambing. Kamu lagi makan apa? Tuh guys. Ibu-ibunya lagi masih pada panen. Halo Ibu, panen lagi ya? Lihat panen lagi nih guys, ya, ibunya panen cabai terus tiap hari. Tiap hari saya datang ke sini panen. Luar biasa guys. Alhamdulillah panen terus. Nah ini si ibunya udah dapat banyak tuh guys. Dari jam berapa mulai panen Bu? Jam 8. Jam 8 pagi? Iya. Oh, saya tadi lewat jam 7, belum ada orang. Masih di room, belum berangkat. Berangkat. Nih guys, hasilnya. Luar biasa. Masih pada panen mereka. Mbak Ima. Mas Pak Nendem buka. Apa jenisnya? Buka. Itu. Sampai ini aku karo kowe ditekoki bapak iki kok ketok. Ketok ya. Lho, aku ora golek ra tau. Aku ngene, lho. Kayak gambarku kok ketok, kok mlebu-mlebu YouTube aku. Sing aku YouTube kan ini ge. Aku ngomong iki ge. Aku terus. Ya, ya. Ketok ora iku ora Pak De. Dilek ngene lho kowe. Ya, dilek terus kan. Ya, sing takoki Jawa. Aku kan ngene, iya. Dipetik dua kali ngono kowe kan? Iya, udah dipetik dua kali. Buka. Bagus-bagus ya, iya bagus. Ya ini ngamen. Nah, ini udah dapat banyak ibu ini, guys. Iya, lho aku yang ngene. Masuk Pak Mentek kowe moto. Enggak, iki kan wis dipoto wong kae kan. Iki buka ya ketok kabeh budeng, ketok kabeh budeng. Heh. Mbak eh kok ambek aku? Aku ngono pancen yo ndung kok mbak aku tuh jembule. Nih guys, saya muter-muter nih guys. Soalnya bagus-bagus ya, lihat nih. Lihat luar biasa. Nah, ini merah-merah jadi lampu di bakal lah mulai dingin aneh kan resim baru juga neng proliman itu pari kan terus neng nganu neng Jogja neng rilan itu neng rel kereta api ini kan nyawe youtuber enggak mbah-mbah itu mbah siapa mamaknya mama Andri itu mama Andri aneh siapa ini? Nah ini guys panenannya udah dapat segini tuh ibunya. Jalan-jalan beros terus siapa? Ini panennya dari jam 8 pagi ya Bu ya? Iya. Udah berapa kali berapa ember udah dapat Bu? Udah 2 ember lah. Udah 2 ember. Iya. Wow, guys 2 ember, 1 ember ini berapa kilo kira-kira? Enggak tahu. Masih timbang jadi enggak tahu. Ada mungkin 10 kilo ini, guys, 1 ember. Enggak ada ya. Paling sekitar 5 kilo ya ada lah ya, Bu ya. Enggak tahu. Kalau 5 kilo enggak tahu, enggak ditimbang jadi enggak tahu. Enggak ditimbang tuh, guys. Soalnya kalau sekalian nimbang nanti enggak kelar-kelar nih, guys.
Bang sekalian nanti satu karung. Iya. Ini merah-merahnya udah banyak. Makin lebat lagi buahnya ya, Bu ya? Iya. Dari kemarin itu saya pikir kemarin dihabisin, ini buah baru lagi. Buah baru lagi ya. Luar biasa nih, guys. Enggak ada habis-habisnya cabe ini. Kalau pokoknya masih hijau kayak gini ya enggak habis. Enggak habis-habis ya. Ini juga calonnya masih banyak ya, Bu ya. Iya, ini apa? Yang kecil-kecil masih banyak. Calon besar. Ya nunggu agak semingguan lah. Semingguan lagi baru kelihatan besar-besar lagi ya, Bu. Besar-besar. Paling cabai tuh, guys. Lebat sekali, guys. Luar biasa. Lihatlah, guys. Ini buahnya lo nggak nahan. Ini lihat. Masih banyak lagi ke sini, guys. Oh, Pak petaninya panen ini dapat banyak. Tapi yang merah-merah ini sekali ini panennya. Biasanya yang hijau-hijau, hijau-hijau belum dipanen ya, Pak? Belum. Dari bawah. Oh, dari bawah dulu. Kalau ini milihin yang merah-merahnya tuh, loh. Sayang. Oh iya. Daripada kering ya, Mas ya. Tuh guys, yang ini lihat. Ini selama ini udah berapa kilo dapat, Pak? Baru 1,5 ton. 1,5 ton. Wow, guys, 1,5 ton. Itu baru katanya 1,5 ton. Tapi ini masih bisa dapat lagi 1 ton lagi nih, Pak ya? Nah, total mungkin bisa dapatlah 3-4 ton ini, guys. Ini jenisnya jenis cabai apa, Pak? Cabai keriting? Akar. Oh, cabai keriting akar. Cabai keriting akar, guys. Ini. Jenisnya cabai keriting. Iya, itu. Lebat banget. Ini, guys, tuh. Ini buah semua, loh. Dan daun sama buah sama-sama balapan. Biasa, guys. Kebunnya luas dan dapat berkilo-kilo. Nah, ini besar-besar, guys. Besar-besar sekali. Cabai keriting jenis akar. Seneng liatnya, guys, kalau kayak gini. Ini mungkin kalau dipanen masih bisa 5-6 kali lagi ya, Pak ya? Bisa segitu ya. Oh, ini lo lihat, guys. Tuh lihat, besar-besar banget ini. Kualitas super ini, guys. Lihat nih. Tuh. Ya. Besar-besar. Nah, kalau yang ini udah merah-merah sebagian. Tuh, tuh ada merah. Nih, guys. Bagus kan? Ini daun buah semua loh, guys. Tuh. Buah semua. Mantap lah pokoknya.
Ya, sampai ke sini lihat kalau kita duduk ya. Cantiknya. Mantap. Kita kita balik kayak gini buahnya kelihatan semua guys tuh. Hijau. Corona. Ini belum lagi nih guys kalau kita ke sana lagi nih, wow. Lebih bagus lagi nih kayaknya. Ini sebenarnya kita udah pernah review ya guys ya, tapi karena dia buahnya lembat terus ya, bagus jadinya seneng liatnya. Beberapa kali kita kesini sebenarnya udah 3 kali ini, tapi ya setiap kali kesini tuh pas lagi panen buahnya bagus-bagus kayak gini lihat. Jadi seneng, pengen review terus. Lihat ini hijau-hijau. Ini lihat guys ya, cantik loh. Lihat, cantik hijau-hijau, merona. Ini lagi. Lihat guys tuh, cantik kan? Hijau-hijau merona. Ini lagi gembel banget. Ya tuh, gembel banget. Cabe semua, guys. Seru kalau di kebun yang bagus kayak gini, guys. Senang lihatnya. Kayak ini lihat tuh subur. Ini lagi mantap mantap. Nah ini kalau ini calonnya nih guys, lihat calonnya. Calonnya nih lihat, mantap. Jadi semua, duitan ini. Sampai ke sana-sana itu guys, masih tetap kubur apa cabai semua loh. Ini bisa nyampe ratusan kilo lagi ini kalau dipanen semua, luar biasa. Oke guys, mungkin gitu dulu aja ya. Review cabai, review di kebun cabai kali ini. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Ditunggu video-video saya selanjutnya tentang perkebunan, panen-panen lah pokoknya. Makasih ya guys. Dadah.